Ya, halo teman-teman, balik lagi sama aku, Dara Hyansa. Yang pertama harus kalian siapin itu air mineral. Kenapa harus air mineral? Karena memastikan aja biar dia bersih dan nggak kenapa-napa di kulit kepala kalian. Terus botol spray yang kosong kayak gini, ukurannya apa aja terserah, pokoknya yang bersih. Dan bahan utama kita hari ini adalah Listerine yang original. Aku nggak tahu juga sih kenapa harus yang original, cuman menurut logika aku, daripada ada tambahan-tambahan ingredients yang mungkin akan membahayakan atau malah berefek buruk, jadi mending kita back to basic aja, kita pakai Listerine yang original. Kenapa sih harus Listerine? Karena dia tuh banyak mengandung kandungan yang menyembuhkan jamur dan beberapa bakteri, jadi di kumur aja bisa, istilahnya di organ oral kita aja bisa, apalagi cuman buat derm atau buat kulit gitu. Caranya, anggap aja botol spraynya segini ya. Kita tuangin Listerine-nya dulu. Terus aku tuangin sampai separuh gini. Atau buat kalian yang kulit kepalanya kering banget atau terlalu sensitif atau rambutnya kering juga, mending sepertiga gini. Gini. Terus air mineralnya sampai full. Enough. Sekitar kayak gini warnanya, tapi karena aku udah terbiasa, jadi mungkin aku mau tambahin lagi Listerine-nya. Ya, kira-kira warnanya segini pas banget sih menurut aku. Kita shake. Cara pakainya adalah pastikan kulit kepala kalian itu atau rambut kalian itu belum dikeramas ya, belum dicuci. Jadi sekitar mungkin 3 hari atau 4 harian gitu kita emang sengaja ngeluarin minyak-minyak alaminya. Terus cara pakainya itu di belah kayak per section. Jadi misalkan kayak gini nih, kita belah dulu gini, terus kita semprot. Nah, waktu disemprot itu make sure jangan sampai kena batang rambutnya. Ya kalau kena juga nggak apa-apa, tapi kayak kalau bisa jangan, karena ini termasuk yang bikin kering rambut. Kita semprot kayak gini. Terus kita pijit-pijit, terus kita lanjut ke section berikutnya kayak gini. Sampai belakang. Ini kalian lanjutin semuanya. Jangan lupa part-part yang belakang juga kayak gini. Gitu. Pokoknya berasa kalau kulit kepala kalian tuh semua udah rata dengan si racikan si Listerine kita hari ini. Nah, setelah rata, aku ngerasa rata banget gini. Aku diamin sekitar setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Terus aku keramas kayak biasanya. Tapi waktu pakai conditioner itu agak banyak dan jangan sampai kena kulit kepala. Jadi di batang rambutnya tuh conditionernya agak banyak dan setelah keramas kita usahakan pakai vitamin. Jadi just in case Listerine-nya itu mengganggu rambut kalian jadi makin kering, kita punya tamengnya buat bikin rambut kalian tetap halus kayak biasanya. Jadi keramas dan udah selesai dibilas, aku biasa pakai vitamin rambut ini. Ini mereknya. Ini harganya sekitar 30-40 ribu, dapat 16 mil, emang kecil banget, tapi teksturnya dia sangat amat thick. Jadi pakai kayak 3 tetes, 2 tetes, udah sangat cukup buat bikin rambut kamu jadi halus lagi. Pemakaian Listerine ini, kalau untuk kalian yang berketombe parah, sampai ketombenya bisa gede-gede, atau gatel-gatel banget parah, itu bisa pakai ini setiap sebelum keramas. Tapi kalau aku cuma 2 kali atau 1 kali seminggu aja. Waktu rambutku berasa kotor banget atau muncul semua ketombenya kayak gitu sih. Tapi saran aku emang rutinin aja. Tapi jangan lupa seperti saran aku tadi, kalau bisa ini nggak baik juga dipakai setiap hari. Jadi saran aku ya emang di saat kalian butuhkan aja, dia insya Allah langsung bersih semua ketombenya dan rasa gatal itu nggak bakal muncul lagi. Gitu aja kira-kira. Kalau kalian udah nyoba resep aku ini, silahkan komen di bawah gimana kesan dan pesan kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin bakal dapat manfaat dari video ini. Don't forget to follow my Instagram here, karena banyak banget video dan barang-barang yang mungkin bakal aku review yang gak aku masukin di YouTube. So as always, I'll be back soon. Bye.